Assalamualaikum, hai sanak dulur, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi di video kali ini aku mau masak yang simple-simple aja ya. Kali ini aku mau masak sambal tempe kemangi. Oke, langsung aja kita masak. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada tempe kemangi. Kemudian ini ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Iris seperti ini ya, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Kita potong. Kita goreng tempe. Sekarang kita tumis cabai. Tambahkan garam, kaldu bubuk, tambahkan gula. Tempe, kemudian masukkan kemangi. Oke, sana kali ini menunya sambal tempe kemangi tuh. Wah. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita minum dulu. Bismillah. Wow. Menunya simpel sekali. Tapi rasanya ini luar biasa ya, walaupun sederhana tapi nikmat. Ini menu andalan Mbak Tina XL waktu di Taiwan dulu. Aku tuh sering lihat vlog dia, jadi pengen nyobain juga. Tapi ini sambal tempenya ala aku ya. Bismillah. Wow. Yang doyan tempe mari merapat. Ke alap timun. Oh.
Tempe ini kalau diolah seperti ini rasanya kayak makan daging ya, daging ayam. Cuman modal 3.000 sudah bisa makan enak seperti ini. Udah guys. Jadi mak-mak itu memang harus pandai-pandai mengatur uang ya. No.
Alhamdulillah, menu yang simple dan sederhana tapi luar biasa rasanya. Mantul. Oke, sana dulu, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan yang baru bergabung channel YouTube aku, selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video yang ada di channel YouTube aku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.